Bayar dari ada Voice Finger, e-speaking, Draina Pro, Dragon Profesional, banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengenali satu-satu akan habis waktu kita. Jadi makanya ini not recommended for beginners. Jadi tidak kami rekomendasikan untuk pemula. Jadi, kami rekomendasikan untuk yang pemula aplikasi STT dan sekaligus STTS-nya itu ada lima ini Bapak Ibu. Jadi tidak harus lima-limanya, cukup cukup dua saja kita aplikasikan sudah cukup untuk memenuhi tugas kita, tugas penugasan dua ini. Yang pertama adalah dari halaman dictation.io. Ini yang pertama yang tadi sudah disinggung. Kemudian yang kedua adalah dari halaman speaknotes.co. Yang ketiga dari Google Translate, yang keempat dari Microsoft Edge, ini khusus Windows 10, dan yang kelima adalah dari Google Doc, Voice Typing. Semuanya ini adalah gratis dan bisa dipakai secara langsung tanpa install terlebih dahulu. Jadi ini yang kami rekomendasikan untuk Bapak Ibu guru pemula kalau ingin mengerjakan tugas dua ini secara cepat dan tepat seperti itu. Kelebihan dari aplikasi yang barusan saya rekomendasikan itu, kenapa kok saya rekomendasikan? Karena bisa diakses via laptop ataupun HP. Menunya simple, gratis, ringan, tidak pakai install. Beberapa kemarin saya nyoba yang harus install dulu, akhirnya karena RAM-nya saya terbatas, laptopnya terbatas, akhirnya agak lemot. Jadi saya pilih yang saya rekomendasikan yang tidak diinstal saja. Kemudian yang kelima, yang saya warnai biru ini adalah intinya, yaitu mudah diaplikasikan untuk mereview konten rumah belajar. Artinya kita pilih itu karena dia mudah untuk diaplikasikan untuk mereview rumah belajar. Untuk mereview rumah belajar kan harus kita sejajar. Kan seperti itu Bu halamannya. Ada halaman rumah belajarnya satu, yang satunya lagi adalah halaman STT dan TTS-nya. TTS-nya. Untuk yang pakai HP tidak kami rekomendasikan karena akan bermasalah pada saat membuka bareng-bareng dua konten seperti itu. Walaupun ada yang mampu melaksanakan pada level-level yang sudah expert, tapi kalau untuk pemula kami tidak sarankan. Untuk halaman dictation .io itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ketikkan dictation.io speech akan muncul halaman seperti ini. Dan settingnya cukup ini, cukup bahasanya. Bahasa kita setting bahasa Indonesia. Kemudian kita tekan mic-nya ini, kemudian kita ngomong otomatis tertulis secara teks di sampingnya ini Bapak Ibu. Atau kita klik start langsung akan muncul teksnya dari hasil yang kita omongkan. Dan sebenarnya dari sini juga bisa langsung kita jadikan text to speech ya. Jadi langsung jadi narasi juga bisa lewat ini play. Jadi dari satu halaman ini sebenarnya sudah tercakup STT dan TTS secara langsung. Cuma alangkah baiknya jika kita mengenal tidak hanya satu aplikasi, alangkah baiknya kita mengenal lebih banyak aplikasi supaya diharapkan dari struktur harapan dari panitia VCT ini kita lebih kaya akan pengalaman, kaya akan wawasan, bisa lebih tahu. Wawasan bisa lebih tahu lebih banyak seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi klik play nanti akan keluar halaman, nah, kalau kita klik play akan keluar halaman text to speech dan akan milih bahasa, kemudian kita tekan speak akan keluar suaranya, narasinya seperti itu Bapak Ibu. Di halaman dictation ini sebenarnya dua-duanya bisa. Bisa STT sekaligus juga bisa TTS ya. Cuma tidak kami sarankan digunakan secara sekaligus. Pakai Google Translate. Nah, di alamatnya itu translate.google.co.id ada .com sama saja. Halamannya seperti ini Bapak Ibu. Tinggal kita memasukkan teks di sini. Kita memasukkan speak dulu ya, kita ngomong, kita tekan mikrofonnya ini, kita tekan mikrofonnya, kita ngomong saja sudah. Settingannya hanya settingan bahasa Indonesia saja ini, settingannya hanya settingan ini. Makanya tadi saya bilang menunya sangat simple, karena hanya butuh setting bahasa.
Bahkan ini bisa deteksi secara otomatis karena ini pakai kecerdasan virtual. Dari aplikasi seperti ini pakai kecerdasan virtual bisa mendeteksi bahasa manusia langsung pakai mesin, bisa langsung dideteksi ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris secara otomatis seperti itu. Jadi deteksinya di sini bahasa Indonesia. Kita klik mic-nya ini langsung keluar teksnya. Ini kalau pakai Google Translate. Jadi bisa kita kombinasikan yang STT-nya pakai dictation, kemudian yang TTS-nya pakai Google Translate seperti itu. Jadi kalau ingin membunyikan, menarasikan, cukup klik tombol speaker-nya ini. Jadi sama seperti tadi, jadi dia bisa STT, bisa TTS sekaligus. Nah, tinggal klik speakernya, nanti keluar bahasanya, keluar narasinya yang kita nanti kita praktekkan. Kemudian di halaman speech notes juga seperti itu, speech notes. Jadi tinggal klik saja, tinggal ketikkan saja speechnote.co. Nanti halamannya seperti ini. Di sini ada mikrofon, di sini ada speaker. Kalau mikrofon jelas gunanya untuk perekaman speech to text-nya, suara menjadi teks. Bisa kita praktekkan nanti. Kemudian yang gambar speaker ini adalah kebalikannya dari text to speech. Jadi lagi-lagi ini STT dan TTS bisa langsung dalam satu aplikasi. Kemudian kalau pakai Google Doc, Google Dokumen, ini juga bisa pakai Google Dokumen, tapi syaratnya kita harus punya akun di Google Drive terlebih dahulu, pakai Gmail biasanya. Kalau sudah masuk di Google Drive, kita masuk Google Dokumen, kita klik alat, ya, akan ada menu dikte nanti. Kalau sudah menu dikte, di sini ada seperti tadi, ada mic, ada speaker, bisa kita gunakan untuk mendikte dari ucapan kita nanti menjadi speak to text. Seperti itu, Bapak. Jadi kalau saya merangkum apa yang disampaikan Pak Khairuddin tadi, saya bisa menuliskan langkah-langkah untuk menyelesaikan review konten rumah belajar. Jadi tadi ada beberapa tahapan yang begitu cepat beliau menyampaikan karena mungkin ya terbatasnya waktu dan juga memang asli logatnya beliau. Saya coba merangkum dalam beberapa langkah. Jadi yang pertama kita lakukan untuk mereview rumah belajar adalah kunjungi halaman utama rumah belajar. Halaman utama rumah belajar adalah rumahbelajar.id. Jangan seperti kemarin keliru. Bukannya keliru ya, sebenarnya karena arahannya seperti itu. Yang pertama arahan yang pertama seperti itu, jadi kita manut saja kemarin ke rumahbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian ada arahan berikutnya, kita diarahkan ke sini ya. Tidak masalah, saya kira justru seperti itu kita anggap sebagai tantangan, sebagai wawasan baru bagi kita untuk memperluas dari wawasan peserta VCT ini. Lebih banyak mengenal konten-konten rumah belajarnya. Kemudian pilih konten yang kita kendaki. Pilih dua konten, tapi dua konten ini tidak sekaligus ya, satu konten terlebih dahulu. Kemudian kita pilih sesuai mapelnya. Dan pelajari konten untuk dapat direview secara detail. Tadi ada beberapa konten yang bisa diunduh, jadi alangkah baiknya jika diunduh terlebih dahulu. Nanti bisa kita baca-baca secara offline, secara detail gitu. Nanti agar reviewnya lebih bagus, lebih berkualitas. Jadi tidak, walaupun reviewnya hanya sebaris, dua baris, separagraf, dua paragraf, tapi itu mengena, artinya benar-benar sesuai dengan kondisi real konten yang akan kita review. Di-download seperti itu, di-download dulu, kemudian dibuka-buka secara, karena rata-rata tadi isinya dari rumah belajar ini adalah berupa buku ajar, rata-rata berupa buku ajar, berupa PDF seperti itu. Jadi banyak sekali halamannya. Kalau kita buka secara langsung, kemudian kita review secara spontan, biasanya hasil reviewnya juga kurang mengena. Apalagi yang konten berupa video. Videonya rata-rata panjang, beberapa sudah saya lihat tadi. Videonya rata-rata durasinya di atas 1 jam seperti itu. Kalau kita langsung mereview sambil memutar videonya, akan memakan waktu nanti. Kemudian setelah di
review, kita buat catatan yang setidaknya mengandung ini, minimalis mengandung data konten. Data konten itu tentang siapa penyusunnya, lembaga penyedianya, judul penulis, judul dan penulisnya. Kemudian intinya adalah kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Tidak hanya itu, kita memberi masukan dan saran yang membangun untuk konten tersebut. Kemudian lakukan review konten dengan suara. Review dilakukan dengan suara untuk langkah pertama. Jadi ini adalah STT-nya, speech to text-nya, menggunakan salah satu aplikasi STT. Dan alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dengan jelas bahwasannya aplikasi STT tidak ditentukan dari panitia, tidak ditentukan dari instruktur. Jadi kita diberi keluasan untuk memilih salah satu dari beberapa aplikasi yang ada, baik yang gratis maupun yang berbayar. Jadi kita dibebaskan untuk memilih STT-nya, aplikasinya. Kemudian setelah itu proses STT disertai dengan perekaman Fastone kurang lebih 5 menit. Kurang lebih 5 menit untuk yang tahap pertama. Kemudian setelah perekaman yang tahap pertama, kita kopas hasil STT-nya, kemudian kita taruh di salah satu aplikasi TTS yang kita pilih. Kalau bisa, kalau STT-nya sudah pakai dictation, TTS-nya jangan pakai dictation lagi, tapi pakai Google Translate atau Google Doc yang lain. Pokoknya jangan satu aplikasi, ini saran saya saja, supaya kita bisa mengenal lebih dari satu aplikasi. Dengan tetap melanjutkan proses perekaman. Kemudian kita narasikan teks tersebut dengan menggunakan aplikasi TTS, terserah tadi aplikasi TTS-nya. Kemudian kita timer waktunya kurang lebih sekitar 5 menitan. Jadi yang 5 menit pertama tadi STT, 5 menit yang kedua adalah TTS. Jadi total durasi waktunya tidak boleh melebihi dari 10 menit, begitu ketentuannya dari pihak panitia. Kemudian stop. Rekaman. Ini untuk mengantisipasi kita model saya seperti ini, jadi langsung satu video perekaman. Jadi proses STT, kemudian kita pause, kita berhenti dulu. Kemudian kita lanjutkan dari TTS-nya, dari videonya akan jadi satu nanti. Jadi tidak membutuhkan untuk penggabungan dua buah video, karena proses penggabungan dua video juga akan membutuhkan pemikiran tersendiri ya, akan membutuhkan keterampilan tersendiri nanti. Walaupun aplikasinya banyak, secara online bisa kita dapatkan secara online aplikasi untuk penggabungan dua video. Oke, stop rekaman. Kemudian setelah dapat satu video, dari video satu video ini sudah lengkap berisi STT dan TTS, kemudian kita upload di akun YouTube kita masing-masing. Nah, kemudian beres, berarti kita sudah mempunyai link YouTube untuk STT dan TTS untuk review satu konten, baru dapat satu konten. Nanti dilakukan lagi untuk konten yang kedua. Ini videonya. Kemudian untuk teksnya, kita kopas teks hasil review yang hasilnya STT dan TTS tadi. Kemudian kita posting di halaman blog pribadi. Dan ini yang perlu edit teks seperlunya, jadi minimal dua paragraf. Tadi ada saran lebih bagus lagi bila dilengkapi dengan screenshot konten ataupun dilengkapi dengan embed link dari YouTube-nya, akan lebih lengkap, lebih bagus, dan lebih baik nilainya. Minimal dua paragraf, tidak perlu banyak. Yang penting diedit teksnya, tidak hasil dari STT langsung kita publish, karena nanti pasti ada beberapa pelafalan yang kurang pas seperti itu. Kemudian kita publikasikan review lengkapnya di blog pribadi, kemudian link blog dan link YouTube, inilah yang akan kita simpan untuk selanjutnya kita masukkan di kantong tugas kita. Selesai seperti itu. Ini teorinya. Sudah selesai secara teori. Kemudian kita praktekkan untuk melakukan proses perekaman. Di kita buka halaman dictation untuk yang pertama. Ini halaman dictation-nya.
Langsung kita launch dictation. Ini Bapak Ibu. Ya, persis seperti tadi saya bilang, jadi ini settingannya cukup bahasanya saja, tidak ada settingan yang lain di sini. Kalau ada tulisan berarti ini sisa saya tadi coba-coba, ini saya clear saja untuk menghapus seperti itu. Kemudian saya buka halaman rumah belajarnya, rumahbelajar.id. Di kembali ke home, rumahbelajar.id itu halamannya seperti ini. Dan yang kemarin rumahbelajar.kemdikbud itu adalah yang di sini ya. Jadi ini kalau rumah belajar ini kita klik akan larinya ke rumahbelajar.kemdikbud.go.id. Sebenarnya konten ini adalah bagian dari rumahbelajar.id. Cuma dari pihak panitia lebih menginginkan kita untuk mengeksplorasi menu-menu yang ada di sini, bukan menu yang ada di rumah belajar di sini. Rumah belajar yang ada di sini karena sudah banyak yang fake, karena sudah banyak yang bagus, jadi tidak perlu di review menurut saya, seperti itu pemahaman saya. Bagian di sini kontennya lebih banyak karena kontributornya dari pihak rumah belajar. Ini ada Xiaomeo, Molek, ada Biotrop. Jadi kalau sudah Xiaomeo, Xiaomolek ini berarti kontennya kontributornya itu sudah level Asia Tenggara, Pak. Jadi lebih lengkap. Makanya di sini ada settingan bahasa. Ini jadi sudah lintas negara. Jadi kontennya lebih banyak, lebih variatif seperti itu, Bapak Ibu. Oke, jadi karena saya mapelnya adalah matematika, saya coba saja, saya cari di sini matematika SMA gitu aja. Coba matematika SMA, saya mencari salah satu konten yang akan saya review. Ini ada tiga konten matematika SMA. Kebetulan tiga-tiganya berbentuk video. Salah, langsung saja kita buka. Ini adalah pembuatnya dari Pustekom Kemdikbud. Kita sebutkan dari konten ini adalah dibuat oleh Pustekom Kemdikbud. Ternyata berupa video. Ini kalau kita putar bisa lama sekali, dan kita bisa kita embed di link di blog kita masing-masing. Tapi saya di download ini. Ternyata tidak ada menu download. Di ini unduhnya di video.com.id. Jadi bisa diunduh tapi lewat halaman lain. Baik, kita tidak unduh dulu karena ini menyingkat waktu. Baik, untuk melakukan proses STT biar bisa berdampingan seperti itu. Jadi saya ambil saja halamannya ini, saya keluarkan, kemudian saya tampilkan. Katolik putus-putus. Nah, Ibu. Ya, apakah masih putus-putus? Sudah jelas, Pak. Ya. Alhamdulillah sudah jelas. Ini saya berusaha mensejajarkan halaman konten rumah belajar yang berupa video ini mau saya review dengan speech to text. Baik, kita coba. Jadi sebelumnya tadi saya sudah sempat buka secara sekilas dari kontennya, ini adalah matematika SMA. Kemudian yang dibahas adalah masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Seperti itu. Ini ada videonya, bisa kita lewat-lewat saja, kita next seperti itu. Ini tergantung kecepatan dari ini. Jadi judulnya tadi adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sinus dan kosinus.
Coba saya cari bagian yang Misalnya, contoh soalnya. misalnya. Karena ini adalah membahas tentang masalah kontekstual, saya mencari contoh soalnya. Nah, ini soalnya. Oke, ini yang mau saya mau komentari di konten ini. Kita mulai, jadi kita start. Klik tombol start. Baik. Terima kasih Bapak Ibu hebat, saya M. Tolib. Pada kesempatan kali ini saya mencoba mereview konten dari rumahbelajar.id pada materi matematika SMA kelas 12. Pada materi ini, konten ini berisi video. Dua puluh menit menjelaskan tentang masalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sinus dan kosinus. Materi ini sangat menarik karena disajikan dalam bentuk video dan interaktif. Ada sesi tanya jawab dengan audio yang diambil. Harusnya, karena ini masalah untuk drama pendek, supaya benar-benar menyatakan masalah kontekstual secara real dalam kehidupan sehari-hari. Demikian review saya untuk konten matematika SMA berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Ini adalah sudah saya dapatkan tentang teksnya. Di saya stop. Kemudian ini saya copy ya. Copy. Kemudian saya masukkan ke halaman Google Translate ya. Translate saja. Google Translate. Translate. Kenapa saya pilih Google Translate? Ya, tadi karena menunya hanya setting ini, settingnya hanya cukup setting bahasanya saja. Cukup kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini Indonesia. Dan kita tempel di sini hasil dari saya tadi. Katanya tadi kan tidak perlu panjang-panjang, cukup beberapa baris saja sudah cukup. Yang penting intinya adalah kita bisa mengaplikasikan teks menjadi suara menjadi teks seperti itu. Ini coba kita perdengarkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat, saya M. Tolib. Pada matematika S kelas 12 yang berisi sekitar menyelesaikan masalah kontekstual materi tariknya. Jawab dengan audio supaya berada dalam kehidupan sehari-hari. Itu jadi sudah selesai, walaupun hasilnya kurang maksimal karena tadi mungkin pelafalan saya yang kurang pas atau mungkin jaringan internet juga sangat berpengaruh di sini, tapi nggak masalah. Yang penting kita sudah bisa mengaplikasikan STT dan TTS. Nanti masalah reviewnya yang lebih bagus adalah pada postingannya, nanti pada postingannya di blog. Kemudian kita copy, kita control itu, kita copy di halaman posting di blog kita. Kita masuk di halaman blog saya. Masuk ke blog saya paktolibwordpress.com dan kita copas di sini. Masuk. Sudah masuk, kita cari posting baru, menu posting baru untuk membuat postingan. Ini situs, menu situs, kemudian post.
Dan saya pakai WordPress, mungkin kalau pakai Blogspot mungkin agak beda, tapi intinya adalah cari di menu posting baru. Ini tambahkan post baru. Itu kemudian kita praktekkan di sini. Tuh, jadi tadi adalah judulnya adalah review you and belajar tentang menyelesaikan kontekstual ketika SMA gitu aja. Ketika SMA. Itu jadi tinggal kita edit seperlunya di sini, kemudian kita tambahi screenshot dari ini. Bisa kita screenshot pakai aplikasi screenshot ini, saya biasanya pakai screenshot, kemudian kita taruh di sini gambarnya, ini tambahkan gambar atau bisa juga kita tambahkan linknya. Jadi linknya ini bisa kita copas kemudian kita taruh di sini, nanti bisa linknya bisa kita taruh di sini, link sumber belajar biar bisa diklik, ketika diklik langsung mengarah ke situ. Ini adalah sisipkan tautan kemudian dimasukkan halaman UR-nya, copy kemudian dimasukkan ke sini ke halaman URL-nya ini. Jadi ketika dan tautan ketika ini diklik nanti langsung masuk ke halaman konten yang sudah kita review. Kemudian tadi kan kita sudah punya video TT dan TTS dalam satu video yang sudah kita upload di YouTube. Ya, bisa kita lampirkan juga di sini. Nah, bisa melalui embed HTML di sini. Jadi kalau kita ingin melampirkan video HTML-nya di sini, kita embed, kita copas di sini, kita dapatkan dari link YouTube-nya. Begitu Bapak Ibu, sharing saya untuk malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan atau sedikit masukan dari teman-teman tutor sebaya yang lain, kami persilakan. Kami kembalikan lagi kepada Ibu Francisca Rinta dan Ibu Endang Warniati. Demikian. Terima kasih Pak Tole paparannya dan detail step by step langkahnya dijelaskan sama Pak Tole di sini. Terima kasih. Untuk berikutnya sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu yang menginginkan ingin bertanya kepada Pak Tole, kami persilakan. Bu Francisca mungkin bisa dilihat di kolom chat. Ya, ini saya lagi sudah ada. Iya Pak. Izin bertanya. Pak Alek, nggih. Sekedar Pak Alek, saya membacakan pertanyaan dari chat dulu sebentar. Ini sudah lama nunggunya soalnya. Dari Bu Devi Pak Tolip ada pertanyaan. Mau menanyakan mengapa saat perekaman suara terdengar ketika dikirim ke YouTube, suara tidak terdengar sama sekali. Apakah perlu beli sesuatu agar suaranya terdengar dan apakah itu bisa diklikkan ke laptop? Terima kasih. Jadi intinya mungkin suaranya tidak terdengar waktu di-share, waktu diunggah ke YouTube Pak ini mungkin. Itu Pak Tolip, monggo direspon pertanyaan dari Ibu Devi. Bu Devi, pertanyaannya tadi mengenai kualitas suara. Iya, mungkin kualitas suara betul. Sebelum di upload di YouTube, sebaiknya dicek dulu apakah itu pengaruh dari proses perekaman kita waktu menggunakan alat itu. Dari alatnya mungkin bisa dari kualitas mikrofon yang kita miliki, kepekaan dari mikrofon yang kita miliki juga sangat berpengaruh untuk proses perekaman ini. Kemudian karena ini juga proses perekaman online, jadi jarnetnya juga sangat berpengaruh di sini. Jadi ketika jarnetnya itu lagi goyang-goyang gitu, nanti pengaruh ke proses perekamannya juga ada beberapa kata yang hilang. Jadi dipengaruhi oleh alat, dipengaruhi oleh jarnet juga, seperti itu jawaban saya Bu Devi, untuk Bu Devi, pertanyaan Bu Devi.
Ya, ya terima kasih Pak Tolib. Bagaimana Ibu Devi? Ibu Devi lagi on. Bagaimana tanggapan Ibu Devi? Sudah puas atau masih ada tanggapan lagi? Ya, kelihatannya sudah Pak Tolib. Ini ada lagi pertanyaan dari chat lagi. Dari Ibu Novi Eka Sulistiawati. Pakai aplikasi apa kalau di HP Android, Pak? Itu Pak, Pak Tolib, monggo direspon. Halo, Pak Tolib. Ya, tadi sudah saya jelaskan untuk di HP Android memang ada, ya, halo. Mungkin ya, kena mute ya. Saya. Apakah sudah terdengar? Ya, sudah ya. Sampun. Untuk di HP Android untuk pemula tidak kami rekomendasikan tadi. Jadi yang kami rekomendasikan karena ini adalah hubungannya sama deadline tuntutan untuk pengerjaan review konten ini sudah dikejar waktu dan kita harus menyelesaikan tugas ini. Jadi alangkah baiknya jika kami sarankan menggunakan laptop. Jadi bukan berarti dengan HP tidak boleh, tapi kurang apa ya, kurang pas gitu ya. Jadi aplikasi di HP juga ada, dari speech note juga dari HP, dari read aloud juga dari HP. Nanti syaratnya kalau dari HP itu kita harus unduh lewat APK dari Play Store. Nah, kalau saya terus terang agak kurang senang kalau seperti itu karena ya kualitas HP saya juga kalau terlalu banyak aplikasi nanti jadi agak lemot seperti itu. Jadi saya sarankan kalau sekedar untuk menyelesaikan tugas review konten rumah belajar, saya sarankan untuk menggunakan laptop dan menggunakan aplikasi online yang sudah saya sebutkan tadi ini, Dictation, SpeechNote, Translate. Ini bisa kita rekomendasikan. Begitu untuk pertanyaan dari Bu Novi Eka, Bu Fiskarin. Ya, Pak Tolib. Ini ada pertanyaan lagi dari chat. Ini dari Bu Siti Mas Lufin. Minta tolong untuk diulangi caranya menautkan link yang ada di blog tadi, Pak. Tautan link yang dengan buat di blog tadi, mohon diulangi lagi demonya. Halo? Pak Tolib, halo? Ya. Ye. Terima kasih. Ini ada pertanyaan. Ya, sudah. Ye. Sudah dengar? Ya, sudah terbaca. Ya, sudah. Sudah paham ya. Maksudnya. Iya, monggo. Jadi Bu Siti, ya, Bu Siti tadi minta diulang untuk membuat tautan link yang ada di YouTube. Ya, begini Bu. Jadi menunya adalah ini, sisipkan tautan, sisipkan garis miring sunting tautan. Jadi simbolnya adalah clip seperti ini. Ini gunanya untuk yang kita pilih, terserah yang mau kita pilih teks yang mana. Materi SMA kelas 12 ini saya blok. Kemudian saya klik ini, baru diklik gambar klip ini. Ya, kemudian di sini ada isian URL yang akan kita tautkan. Terserah kita tinggal ngopi dari mana. Kalau kita ngopi dari halaman ini, rumah belajar ini kita blok dulu, jadi kita blok, klik kanan, kita copy, dan kita masukkan URL-nya. URL-nya itu alamat yang akan ingin kita, yang akan kita tautkan di teks tersebut. Ini teksnya yang akan kita tautkan. Jadi ketika ini diklik nanti larinya kemana, kita setting di sini larinya. Larinya adalah ke halaman rumah belajar ini, jadi berupa URL seperti itu. Ini adalah teks tautannya. Ini ada pilihan buka tautan di jendela tab baru. Kalau ini kita akan buka tab baru. Kalau ini tidak kita tentang langsung nutup tab yang kita buka langsung ketutup dengan halaman baru ini itu. Terus yang terakhir adalah tambahkan tautan. Nah, ini sudah ada merahnya. Ini merahnya berarti tag ini sudah mengandung link, Bu Siti tadi. Jadi ketika ini sudah warna merah berarti tag ini sudah mengandung link, artinya ketika tag ini diklik
akan langsung lari ke halaman rumahbelajar.id yang kita setting tadi. Begitu Bu Siti untuk menautkan link di teks blog kita. Ya. Monggo Bu Rinta dilanjut. Suan Pak Tholib. Bagaimana Bu Siti atas tanggapan dari Pak Tholib tadi? Kelihatannya juga sudah nggih. Ada lagi pertanyaan Pak Tholib dari chat. Dari Bu Lili ini, kalau ada dua video STT sendiri dan TTS sendiri itu dijadikan satu sekaligus menggunakan Camtasia, bagaimana langkah-langkahnya, Pak? Pak Tholib, pertanyaan dari Bu Lili Sri Wahyuni. Ya, Bu Lili, terima kasih pertanyaannya. Jadi menggabung dua video ya? Iya. Yeah. Menggabung dua video dengan Camtasia. Dengan Camtasia, kebetulan saya kalau Camtasia sudah pernah install dulu, jadi ya seperti itu kendala karena RAM-nya ini terbatas, jadi sering lemot. Jadi kalau menggabungkan dua video, kalau saya sarankan itu pakai yang aplikasi online saja, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu Camtasia karena Camtasia itu terlalu berat kan. Ya memang hasilnya bagus dan menunya banyak. Kalau untuk pemula ya bisa pakai merger video. Jadi kita klik saja merger video di sini. Merger video. Ini aplikasi menggabung video secara online. Kita pilih Klideo ini, Klideo. Nah, Klideo. Ini cukup simple. Nah, ini choose file. Choose file berarti memilih file yang akan kita gabung. Kita pilih file apa. Kemudian video ini akan saya gabung di blog dua-duanya, kemudian di open. Tapi harus sabar Pak Widodo. Jadi ini proses upload. Jadi dua video tadi itu diupload dulu ke halaman ini, kemudian nanti digabung. Setelah itu kita download. Jadi prosesnya memang agak lama karena ini gratisan ya, harus bersabar. Ini uploadnya juga memakan waktu tergantung jaringan internet kita. Setelah diupload nanti bisa berjajar langsung kita gabung. Ini kita saya cancel saja nanti waktunya habis untuk menunggu ini. Begitu. Jadi aplikasi merger video dari halaman Klideo ini yang saya rekomendasikan untuk menggabung video, terutama untuk yang video yang durasi pendek-pendek, tidak masalah ini karena untuk uploadnya akan cepat nanti. Sangat sederhana. Ya. Begitu Bu Lili, untuk ya. Pertanyaan Bu Lili. Iya, terima kasih Pak Tholib. Bagaimana Bu Lili? Kalau saya boleh menambah Pak Tholib, saya pengalaman kemarin hasil review saya kan selalu menjoinkan dua video juga STT ke TTS-nya itu. Itu saya menggunakan Bandicut. Jadi video saya cut dulu. Ya. Habis setelah sesuai apanya timernya sudah sesuai baru saya join. Itu juga mudah sekali. Apa tadi namanya? Bandicut. Bandicut ada itu banyak di internet saya kemarin ambil, tapi memang harus unduh itu aplikasi pasang itu. Ya. Itu mudah sekali juga. Terima kasih mungkin atas rekomendasi ya. Yeah. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu monggo. Kita manfaatkan mumpung ada Pak Tholib. Sebelum kita melangkah ke jenjang berikutnya, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Masukan boleh? Iya, monggo Pak Alex, silakan. Iya. Mungkin untuk menambahkan saja bahwa untuk voice to text bagi yang pengguna handphone itu bisa menggunakan fasilitas yang ada di WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu nanti ada satu tombol di pojok kanan atas itu satu gambar seperti mic itu kita klik di situ nanti kita bicara sudah otomatis ngetik itu. Ya. Asal ya itu. Kalau kita menggunakan itu berupa teksnya nanti berupa pesan WhatsApp begitu ya Pak ya. Ya, sehingga nanti ketika untuk mau mengcopy itu kita bisa menggabungkan dalam komputer pakai web WhatsApp itu dengan ngopi saja. Oh, pakai WhatsApp web di laptop sekalian gitu maksudnya Pak ya? Ya, jadi ketika perekaman manfaatkan ya. Perekaman voice to text-nya pakai WhatsApp yang di handphone itu, ya toh. Setelah itu untuk mengcopy dari teks kepada aplikasi yang lainnya bisa kita gabungkan apa kita masuk ke web WhatsApp yang ada di komputer apa itu sehingga nanti pengeditan bisa lebih leluasa menggunakan komputer sudah. Oke,
Saya biasa menggunakan itu. Oke, Pak Alex. Karena untuk mengolah yang banyak bacaan-bacaan yang harus diketik, itu biasanya saya menggunakan itu. Kreatif sekali, Pak Alex. Dan apakah itu? Jadi saya karena terus terang saja saya voice to text mix saya di komputer itu kan bermasalah. Nah, itu. Sulit sekali saya memberikan mencari solusinya itu hardware-nya kayaknya. Jadi banyak, Pak. Untuk rekaman saya menggunakan handphone, baru kemudian saya masukkan ke dalam komputer menggunakan WhatsApp itu tadi. Mungkin itu untuk memberikan gambaran atau tambahan wawasan bagi ibu yang tadi bertanya kalau menggunakan HP Android seperti apa. Ya, itu tadi kita menggunakan fasilitas yang ada di WhatsApp saja. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Matur suwun Pak Alek atas masukannya. Kita di sini kebetulan memang sama-sama tutor setara ya Pak Tolib, jadi bisa saling mengisi. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau mau bertanya atau mau menambah wawasan di forum ini, kita persilahkan. Oh, ini dari chat ada pertanyaan lagi Pak Tolib dari Bu Lili. Pertanyaannya, saya sudah pernah coba, lalu bagaimana cara menggabungkan dengan videonya? Ini maksudnya menggunakan yang tadi ya, Bu Lili. Tambahan dari Pak siapa tadi yang barusan menyela itu tadi, Pak siapa? Pak Alek, Pak siapa? Pak Alek Farhan. Lupa saya. Alek Farhan. Alek Farhan, iya betul Pak Alek Farhan. Iya. Jadi saya pernah coba itu kemarin kan sudah pernah coba lewat WhatsApp. WhatsApp yang bermic itu. Lalu kalau misalnya nanti ada ininya menggabungkan ada videonya atau screenshotnya gimana? Bukan masalah juga nanti. Ya, masalahnya di situ nanti. Nanti saya bilang tadi. Mungkin monggo Pak Alek. Di dalam handphone itu ada perekaman. Halo, aktifkan saja. Halo, ya, Pak Alek. Halo. Pakai yang mobil. Nggih, Pak Alek, terdengar kok. Ya. Jadi, ketika Ibu menggunakan perekaman melalui WhatsApp tadi itu, diaktifkan saja perekaman handphone-nya. Aplikasi. Ya. Mobil itu. Perekaman itu nomor perekaman. Itu rumah kami itu ada Pak memang Pak. Terus kita ngomong di kanan itu. Ya. Begitu. Jadi kemudian kalau untuk capture dan lain sebagainya bisa menggunakan hasil video tadi itu baru kita capture untuk pelaporan atau memperkaya dalam ulasan pada rumah belajar tadi. Yang akan kita tampilkan di blog kita itu loh. Jadi kita ngambilnya dari video yang sudah kita capture. Langsung bisa di copy di blog itu Pak ya nanti itu. Untuk di blog maksudnya, iya. Bisa untuk di-upload gitu maksudnya Ibu? Iya. Ya tentu Ibu melakukan pengeditan jika ingin memaksimalkan hasilnya. Wah, ini begini Bu, ini saya juga belum mempraktekkan karena saya juga belum baru mengikuti sesi ini, jadi menunggu saya itu apakah ketentuan ada program khusus yang ditentukan atau hanya sebagai garis besar text to voice atau itu saja sehingga programnya dibebaskan, yang penting ada hasilnya yang menerjemahkan voice kepada teks itu aja. Ternyata kan betul, bebas kita programnya apa, yang penting hasilnya ya, seperti itu kan gitu. Iya Pak Alek, betul. Iya Pak Alek. Nah, sehingga kalau gambarannya seperti itu, ya sedikit-sedikit saya sudah mempraktekkan itu, namun yang sangat sederhana sekali yaitu dari WhatsApp tadi itu. Kemudian kalau yang teks menjadi suara, ya saya menggunakan seperti Pak Tolim tadi dari teks kemudian menggunakan Google Voice tadi itu. Google Translate tadi itu. Iya Pak. Iya betul, memang di divisi Bats 5 ini kita
untuk peserta diberi kebebasan ya Pak Tolib ya, untuk menggunakan aplikasi apa, untuk menerjemahkan STT ke TTS itu diberi kebebasan memilih aplikasi apa yang nyaman buat kita. Yang penting kita bisa mengaplikasikannya penggunaan metode STT dan TTS-nya dengan baik. Intinya cuma itu kok Pak. Kalau yeah, monggo Bapak Ibu yang Jin. Mungkin masih ada pertanyaan. Iya, saya Bu. Oh nggih Pak Tino. Nggih, monggo Pak Tino silakan. Mohon izin hanya menambahkan Bapak Ibu itu kalau saya pengalaman kemarin itu menggabungkannya pakai aplikasi bawaan dari Windows. Bisa mungkin dibantu oleh Pak Tolib yang kebetulan lagi share screen di search di tanda apa itu? Search itu Pak, hanya Windows itu Pak, diklik video editor itu sudah ada bawaan dari Windows. Itu kemarin saya menggabungkannya, enggak usah kalau dari online tadi ada proses upload download membutuhkan waktu juga dan kecepatan internet Pak. Ya itu di situ kanannya Pak. Di kanannya Pak di situ Pak. Nah itu editor video gitu Pak. Film motin. Video. Oh, nggih. Film motin. Iya. Nah ini sudah video. Apa tadi Pak? Video editor gitu saja Pak. Video editor. Oh itu ada. Ada Pak. Itu kelihatan nah. Itu. Yang nomor itu yang tengah Pak yaitu itu lebih simple Pak, tinggal tambahin video yang mau digabungin lewat itu. Kita kan nggak usah install gitu maksudnya, itu mungkin alternatif saja. Mungkin kalau Bapak Ibu punya aplikasi yang bagus gitu saja. Terima kasih penjelasannya Pak Hendra. Ini sangat betul. Iya ya. Ini new video. Yang ini saya sih. Oke, terima kasih. Makasih Pak Tolib, Bu Ra dan semuanya. Terima kasih Pak Tino. Iya, wawasan baru. Ini tinggal new video. Bu Lili, ini ada masukan baru Bu Lili menggunakan Siap. Ditarik ke bawah ke ini storyboard. Itu bisa dipilih antara kanan kirinya. Urutan dari videonya seperti itu. Simple mawon. Nggih, dilanjut monggo Pak. Nggih. Kita coba lagi. Iya. Dengan dibukanya forum ini banyak masukan ya Pak Tolib buat kita. Lebih banyak aplikasi. Mereka kan menggunakan aplikasi-aplikasi yang nyaman buat masing-masing lain ya. Saya juga banyak masukan ini akhirnya. Monggo Bapak-Ibu yang lain mungkin masih ada pertanyaan. Dengan ini kalau diberi kebebasan seperti ini. Gitu. Iya betul. Kan intinya yang penting kita bisa. Melakukan metode STT dan TTS tadi tuh dalam mereview kontennya, intinya kan cuma di situ. Bebas nanti akan menumbuhkan banyak kreativitasnya nanti. Jadi peserta makin banyak. Iya betul. Tapi di sisi lain yang bisa jadi tambah bingung tapi yang lain. Iya iya betul. Iya Bu Lili ada spundi? Iya maksudnya itu yang sudah di screen. Sudah di screen share sama Pak Tolib itu langsung dieksekusi saja. Oh iya, monggo Pak Tolib silakan. Di video coba. Ini video yang satu ya Pak Tolib ya? Tadi saya batalkan yang tadi. Kita coba masukkan dari Pak Tino tadi menggabungkan video dengan video editor.
video edukasi seperti ini, ada dua video, kemudian di mana ini? Kemudian tinggal ditarik ya. Di drag. Oke. Oh, ya. Dimasukkan ke storyboard ya? Ya. Di drag. Nah, ini kebanyakan ini. Kebanyakan ya. Di satu. Tinggal di hapus bisa. Remove-nya. Ini kemudian setelah itu di play ya. Setelah itu di proses bisa, di play bisa. Oke. Di play otomatis gabung gitu, Pak. Finish. Iya, yang mana menunya, Pak? Finish video itu, Pak. Atas kanan. Atas kanan. Oh, finish video ini, Pak. Finish video. Iya. Itu sudah. Sudah. Jadi sudah gabungan itu berarti. Otomatis gabungan. Gabungan. Oh gitu. Ya. Anu, untuk pengaturan waktunya, pengaturan waktunya bagaimana Pak Tino? Misalkan waktunya sesuai. Berarti misalkan durasi masing-masing. Video pertama 5 menit, video kedua 6 menit, jadinya 11 menit. Berarti itu. Iya. Lebih dari berarti. Kalau diedit sebenarnya ada di sini di split. Terus di trim itu bisa, di trim itu bisa, itu bisa. Ini ya. Eksplorasi di menu trim ini. Iya. Sama menu splitnya. Nah ini. Ya, ini sama dengan ya. Bandicat juga begini nih persis. Iya. Sama. Tinggal menggeser-geser nih. Kan? Nah ini juga menggeser. Iya iya. Ini geser-geser ini untuk memotong ya, waktu. Sama persis ini. Cuma kita nggak perlu install ini ya. Mantul ini, mantul. Bu Lili kelihatannya bahagia, Bu Lili. Bungkus, Bu Lili. Langsung dibungkus. Ada pertanyaan di chat itu, kalau di Pak Windows 7 bisa enggak itu? Monggo dilanjut. Nah, bentar. Windows. Oh, ada pertanyaan Pak Tolib dari chat ini saya bacakan ya. Ya monggo Bu. Halo Pak Tolib. Ya silakan Ibu langsung ya. Baca. Ini ada pertanyaan dari Pak Zaki. Mengapa harus menggunakan dua aplikasi berbeda antara STT dan TTS? Itu pertanyaannya Pak. Ya, tadi sudah sedikit saya jelaskan tentang kenapa kok kita tidak langsung di satu halaman kita selesaikan STT dan TTS-nya seperti itu. Jadi target dari, kalau saya membaca target dari penyelenggara VCT ini, kita ini ditantang untuk mengenal lebih banyak aplikasi STT dan TTS, makanya dibebaskan seperti itu. Kalau dibebaskan ya jangan pakai satu terus sudah merasa puas terus selesai tugas seperti itu. Ya langkah baiknya kita variasi, dari bisa pakai dictation, kemudian translate, bisa pakai speed dictation, kemudian pakai yang lain. Jadi tujuannya adalah biar kita lebih STT apa saja TTS dan nanti bisa kita combine itu. Kalau kita sudah terbiasa nanti otomatis akan tahu kelemahan dan kekurangan dari masing-masing halaman ini, masing-masing aplikasi ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya enggak masalah sih, satu saja enggak masalah, cuma kurang pas lah untuk target dari penugasan kita ini, kan ada banyak tantangan di sini, terutama yang batch 5 ini kan tantangannya banyak sekali dibanding batch-batch sebelumnya ini. Seperti itu kalau saya membaca dan menjawab pertanyaan tadi. Dari Pak Zaki. Oh, Pak yeah. Zaki. Yeah. Mungkin hanya itu jawaban saya. Iya, yeah. Terima kasih Pak Tolib. Bagaimana Pak Zaki, sudah puas ya? Yeah. Kelihatannya sudah ini jawabannya. Oke, mantap betul Pak Tolib. Terima kasih. Monggo, mungkin masih ada pertanyaan. Kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 10 menit lagi. Atau mungkin sudah lelah ya, mungkin karena sudah malam, kita hampir 2 jam ya Pak Tolib. Hampir 2 jam ini tadi kita online.
Monggo Bapak Ibu yang menghendaki bertanya lagi, masih kita beri kesempatan, mumpung kita terbuka di room ini, kita bisa saling cerita, saling mungkin untuk melanjutkan tugas kedua. Monggo silakan Bapak Ibu. Kelihatannya sudah sepi Pak Tolib. Alhamdulillah. Sudah, kayaknya sudah tidak ada Bu. Ya kelihatannya sudah memang sudah capek ya Bu. Sudah jelas Bu, sangat jelas. Jadi tinggal action saja ini, tinggal ya, actionnya. Jangan penjelasannya sudah step. Penjelasannya sudah step by step itu tadi, tinggal betul. Sama nanti ada beberapa teman yang minta di share Pak anunya PPT-nya. Oke, siap. Jangan lupa nanti di share di grup. Sebelum kita akhiri Pak Tolib, saya minta sedikit kesimpulan dari materi yang jenengan bagikan tadi, monggo. Baik, dari Bapak Ibu hebat peserta virtual conference malam hari ini, jadi untuk menyelesaikan tugas 2 review konten rumah belajar, jadi sebenarnya hari ini tidak begitu sulit, tidak begitu memberatkan kalau kita bisa mengeksplorasi sedikit dari apa yang kami sampaikan di sini, apa yang kami rekomendasikan di sini, insya Allah akan mudah untuk diikuti. Jadi tidak perlu merasa berat hati, tidak perlu merasa sulit diri, karena insya Allah teman-teman di Tutor Sebaya akan banyak membantu, akan banyak saling sharing seperti hari ini, malam ini sharing bagus sekali, saya senang sekali, banyak masukan, banyak ilmu-ilmu baru dari teman-teman. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, tetap semangat Bapak Ibu, tetap semangat, tidak perlu menyerah, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.